dan semua jangan ganggu. Ini berkaitan sokongan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Suspense sikit. Yang Dipertua, saya merupakan antara puluhan ribu rakyat yang mengidolakan Tambun dan sanggup berhujan, berpanas, entah berapa banyak demonstrasi satu masa dulu. Pernah lari lintang pukang dari FRU. Dan banyak lagi lah pengalaman kalau kita nak cerita dalam usaha nak mengangkat Tambun menjadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Apa yang saya tak sangka ialah selepas saya menang di Tasik Gelugur dalam PRU15, saya berhadapan dengan siasatan SPRM dan kini diheret ke mahkamah. Parlimen bukan tempat yang betul untuk isu ini, jadi saya akan buktikan di mahkamah. Saya tak nak sentuh itu. Cuma yang saya nak sebutkan dalam Dewan Yang Mulia ini ialah betapa saya langsung tidak menyangka bahawa hal ini akan dilakukan kepada saya. Tapi Yang Dipertua, sebenarnya apa yang saya lebih tak sangka ialah apa yang berlaku selepas pendakwaan. Yang Dipertua, saya nak ambil peluang dalam Dewan hari ini, Dewan Yang Mulia ini, untuk mengumumkan kepada semua dalam Dewan Yang Mulia ini bahawa saya telah beberapa kali diajak, malahan diugut supaya saya menyokong Perdana Menteri. Bertubi-tubi, mereka menghubungi saya melalui telefon sehingga akhirnya saya ambil keputusan, tak apalah, jom kita jumpa. Pertemuan pertama pada 17 Januari 2024 di Westin Bukit Bintang. Nak sebut pasal langkah? Langkah Westin. Kemudian di JW Marriott, pindah tempat, langkah Marriott. Selepas itu saya diam selepas perjumpaan itu. Sebab salah seorang yang bertemu itu rupanya kawan saya. Saya tak nak calarkan nama dia. Jadi saya diam. Saya tak buat apa-apa. Sehinggalah pada istiadat pembukaan parlimen hari Senin lepas, saya didekati sekali lagi. Kali ini pada hari Senin petang. Saya diajak jumpa di Koros Hotel Jalan Ampang. Langkah Jalan Ampang nak panggil. Kemudian tengah malam Isnin, malam tu kami ada pre-council Perikatan Nasional. Tengah malam telefon datang. Nak apa? Dia jumpa di Saujana Subang. Langkah Saujana. Saya terpaksa entertain perjumpaan-perjumpaan ini sebab saya bimbang. Mereka ada kuasa, saya tak tahu apa yang di luar jangka yang boleh dilakukan kepada saya. Saya ada rekod mengenai semua-semua ini. Jadi jangan cuba nak persoalkan, nanti saya dedahkan satu persatu. Dah. Modus operandinya teliti. Saya gelugur. Boleh berjumpa di polis tempat tertutup. Kalau betul-betul berlaku, dalam sila buat laporan polis. Dan jangan buat persepsi di dalam parlimen. Minta buat laporan polis. Please. Jeletong, you know me. Nanti lah. Modus operandinya teliti. Minta laluan. Berjumpa di tempat tertutup, dalam bilik hotel, dan nama individu-individu yang berjumpa dengan saya yakin bukan nama sebenar. Nama yang mereka gunakan, Rahim lah, Arman lah, Hasnan lah. Dan kadang-kadang dia bercakap sama satu dengan dia kata nama dia lain, dia refer pada satu sama lain, nama lain. Dia pun terlupa nama apa dia pakai. Speaker, peraturan. Dengan Agus tak ada. Tapi peraturan, peraturan Dewan. Ini berkaitan dengan kestabilan. Peraturan 36-6. Biar saya baca dulu. Saya baca. Kenapa tak saya dengar ni? Saya sebagai ahli Parlimen Pembangkang, kerajaan. Baca. Isu apa isu? Sebagai ahli backbencher. Masa saya Yang Dipertua. Saya nak tanya, adakah beliau dibenarkan untuk membuat tuduhan-tuduhan ini terhadap dia tak sebut nama Perdana Menteri? Dia tak sebut nama, it's okay. Dia tidak menyebut nama. Saya tidak menuduh. Mungkin nama-nama itu dia katakan tadi, ya. Jangan sebut nama-nama orang tertentu. Mereka tidak boleh defend dia. Tapi ada satu nama yang diulang berkali-kali, bukan dalam Dewan ni. Seolah-olah inilah dia punca kuasa. Saya tak tahu, saya tak kenal, dia sebut nama Farhan banyak kali. Saya tak kenal nama ni, saya tak pernah jumpa. Seolah-olah itulah punca kuasanya. Dalam semua pertemuan, mesej yang ada adalah saya mesti sokong Yang Amat Berhormat Tambun sebagai Perdana Menteri, dan sebagai balasan ada habuan yang akan diberikan kepada saya. Habuan yang disebut. Saya minta laluan. Peruntukan parlimen 1.7 juta ringgit. Tasik Speaker, dan peraturan sekali lagi. Itu, sebahagian dari itu. Tasik Speaker, peraturan. Peraturan berapa? Sebagai backbencher, saya bangkitkan peraturan 36-6. Kenyataan mengatakan bahawa ada habuan kalau menyokong Perdana Menteri kita merupakan sangkaan jahat. Takkan kita nak biarkan pembangkang membuat kenyataan-kenyataan. Kalau berani, buat report dengan SPRM. Report. Jadi saya minta supaya kenyataan itu diperbetulkan. Ini apa berulang kali. You yourself know ugutan yang kita kena. Jangan buat tak tahu. Speaker. Kita pun dijanjikan peruntukan kalau sokong. Apa yang salah? Saya bangkitkan isu peraturan dengan Tan Sri. Saya minta Mua supaya tidak campur tangan, duduk. Okey, sekarang gini. Tan Sri Speaker. Okey, semua duduk dulu. Kenyataan Tasik Gelugur mengatakan bahawa ada habuan kalau menyokong Perdana Menteri merupakan satu pelanggaran. Baik, saya nak baruling. Sekarang saya baruling. Arau duduk. Ya. Yang Tasik Gelugur sebut itu ada individu-individu yang offer kononnya menyokong PM. Itu ialah sangkaan yang tidak baik. Sebab apa? Kita pun tak tahu individu ini wujud ke tidak. Ya. Ataupun dia juga mungkin berlakon seperti penyokong. So move. Jangan ni move.
You dah sebut tadi poin, tetapi jangan kata orang ini berjumpa dengan saya untuk nak bagi habuan menyokong dengan PM. Mungkin kita tak tahu orang itu betul tidak. Nanti siap, nanti siap. Jadi saya ingat narration itu stop at that level, move forward. Saya akan jelaskan, lepas ini memang ada. Saya nak sebut bahawa dalam pertemuan tu bukan mana-mana ahli parlimen tidak buat offer ni. Mereka mendakwa. Jadi sejak ini soalnya dia mendakwa dia bekerja bagi itu PM. Bukan fakta. Mendakwa sahaja. Bagi bukti, bukti. Mungkin bukti juga dulu. Dia orang luar, dia juga musuh PM yang akan memburukkan kerajaan. I'm not getting involved dalam parti. Cumanya saya kata kita pun tidak tahu individu itu wujud ke tidak. Saya setuju dan itu memang saya nak sebut sekali. Move forward, please.